selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Saya sedang berada di atas kapal dan saatnya saya akan kembali ke mainland Mindanao dari Camiguin dengan menggunakan kapal Roro dari Binuni Port Camiguin menuju Balingwan Port di Misamis Oriental yang letaknya berada di mainland Mindanao. Perjalanan dari Camiguin ke Balingwan Port itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, persiapan untuk lepas pelabuhan itu dari pelabuhan Binoni dengan kapal Roro, di mana tidak hanya membawa penumpang orang, namun juga termasuk kendaraan-kendaraan umum. Tidak hanya kendaraan-kendaraan kecil, tapi termasuk truk pengangkut barang-barang antar pulau. Kita cek waktunya. Sekarang menunjukkan pukul 2 lewat 5 menit dan sebentar lagi akan ini siap-siap untuk lepas pelabuhan menuju mainland Mindanao. Ini juga di samping kapal yang akan mengangkut kami ke Mindanao. Ini ada satu kapal yang baru saja bersandar dari Balingwan Port ke Camiguin yang membawa penumpang maupun barang-barang dagang dari mainland Mindanao ke Camiguin. Ini kita lihat suasana persiapan lepas pelabuhan dan ini salah satu petugas di kapal yang Hi sir. Semoga perjalanan kita di siang hari ini lancar dan selamat sampai tujuan. Seperti yang kita lihat itu adalah depan pelabuhan Binoni yang ada di Camiguin ini. Dan ini ada beberapa kapal yang sedang bersandar. Itu ada kira-kira sekitar 4 kapal yang mungkin ini dalam proses maintenance. Ini juga termasuk kapal-kapal yang beroperasi antar pulau dari mainland Mindanao ke Camiguin yang mengangkut penumpang maupun barang-barang dagang dari Mindanao ke Camiguin. Ini merupakan satu-satunya entry dan exit point masuk keluar dari Pulau Camiguin, sehingga ini menjadi salah satu tempat tujuan atau menjadi salah satu point utama kalau kita masuk dan keluar dari Pulau Camiguin. Kapal-kapal yang beroperasi antar pulau dari Camiguin ke mainland Mindanao adalah milik swasta, sedangkan yang mengelola pelabuhan ini sendiri adalah pihak pemerintah Filipina di bawah naungan Kementerian Perhubungan Filipina, yaitu Philippine Port Authority, di mana ini merupakan instansi pemerintah yang menangani pengelolaan pelabuhan, baik itu maintenance maupun pemungutan biaya-biaya yang perlukan masuk keluar dari Pulau Camiguin, dan juga memastikan keselamatan dan kenyamanan dari kapal-kapal yang beroperasi di Camiguin ke Mindanao. Ini kita sedang bertolak menuju Balingwan Port dari Camiguin, dan ini suasana cukup terang dan ombak pun tidak begitu besar. Suasana sangat panas, teriknya matahari di siang hari ini
dan itu kelihatan pulau Mindanao atau mainland Mindanao. Sementara kita sedang menuju ke Balinguan Port yang letaknya ada di Provinsi Misamis Oriental. Terima kasih juga pada teman-teman dan subscribers yang sedang menonton video kali ini dan beberapa video yang ada di channel saya. Terima kasih telah mengikuti jejak-jejak perjalanan yang selalu saya upload, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti channel saya di YouTube ini, dan